Nih buat yang mau lihat seberapa gampang bersihin pakai Wardah Oil Infused Micellar Water ya. Hari ini aku udah capek banget, jadi nggak mau neko-neko, nggak mau kebanyakan cincong, mau langsung hapus makeup, cuci muka, dah. Lihat nih, habis itu pakai sheet mask aja ya kan. Shake dulu. Diamkan 15 detik. Tara, angkat semua deh. Udah tinggal dioles. Nih, kelihatannya kayak natural padahal sebenarnya banyak makeupnya tuh. Wow, langsung sudah selesai urusan saya malam ini. Kalau buat makeup daily kayak gini benar-benar cukup satu kapas. Tada! All clean. Dan cuci mukanya pakai Festology yang Etam Ceramide. Ini salah satu cleanser terbaik yang aku temukan tahun ini ya. Ini dia ada oats-nya gitu di sini. Tuh, ada potongan oats-nya. Super gentle tapi bersih sekali ya. Tuh. Busa itu langsung ada juga. Tapi enggak bikin keset. Nggak bikin kering, nggak bikin kencang, nggak bikin ketarik, ada ceramide, udah perfect deh. Festology mah produknya bagus-bagus semua, makanya kalau lagi nggak mau ribet yang udah pasti bersih, cus. Mereka lagi ada promo nih pasti, yakin aku. Aku bilas dulu. One day one sheet mask, kita lanjutin ya. Masih pakai Bio Aqua. Pokoknya kalau kalian belum tahu, Bio Aqua ini yang asli Indonesia. Aku udah bahas di podcast aku nonton di Talksha. Oke, aku ngobrol langsung sama yang punya. Hari ini kita pakai apa ya? Hari ini aku mau retinol. Karena aku lagi mau skincare-an, kita langsung pakai si retinol aja, si 6 time retinol. Ini salah satu yang paling sering aku pakai sih. Dia ada 70 varian sheet mask. So far aku sangat enjoy pakai sheet mask dari Bio Aqua ini karena kayak kerasa banget gitu loh penyerapannya ke kulit. Karena kertasnya juga tipis banget. Bener-bener kayak high quality gitu loh. Tunggu ya, ini kita buka dulu ini. Udah bisa bener-bener nempel banget gak sih? Lihat. Tuh. Tuh. Enak banget, nggak jatuh-jatuh. Udah, jangan lupa diolesin juga sisanya di tangan kalian biar sebadan-badan glowing. Nanti aku akan update ya kalau udah 1 bulan everyday pakai sheet mask. Ini udah hari keberapa ya? Hari ke-7 aku apa hari ke-8 gitu. Di sini tuh ada kayak area yang bisa dirobek gitu di sini, bisa dipasin di hidung, jadi hidung aku bisa kebagian, seneng banget, tuh bisa, nempel semua.